Kalau saya sendiri dari tahun 89 ya. 89 ya. Kalau teman-teman lain ada yang dari 80. Ya sekitar itu 62 kalau nggak salah. 62. Semua sih. Masih semua belum ada ya. Cuman kalau yang anak-anak kecil yang masih sekolah memang nggak boleh di sini karena kesehatannya kan, karena ini penggusuran secara tidak resmi dari Pemda, karena apa, kalau sakit apa kan nggak ada bantuan dari pemerintahnya ini. Selama belum dapat tempat yang layak untuk usaha seperti ini gitu. Kalau memang yang dituntut di sini tuh irigasi air doang, ya harapan kita di sini tuh ditata ulang gitu. Setelah ini umpaman ya ditata, pemerintah tuh gak usah ambil pusing, ditata ini, dibersihin, dirapiin, kita diperbolehkan membangun di sini dengan bersih dan rapi, sehat gitu. Jadi maju kotanya, bahagia rakyatnya, makmur rakyatnya. Bu tinggal di sini? Perkiraan 20 tahun, kurang lebih. 20 tahun. Bekas-bekas, barang bekas. Barang bekas. Iya, diberitahuan, tapi kayaknya aman-aman aja gitu. Udah lebih 1 bulan. 1 bulan pemberitahuannya, itu sekali atau berapa kali? 3 kali. 3 kali pemberitahuan, iya. Dalam waktu 1 bulan. Iya. Okay. Kayak kirain aman-aman aja, nggak ada apa-apa gitu. Semalamnya bilangnya razia saja. Iya. Kamisnya udah habis, main bongkar-bongkar aja. Iya katanya, tapi nggak mau. Tempat tinggalnya itu rumah susun di Rawamangun. Di Rawamangun. Nggak mau. Kalau tinggal di Rawamangun makan apa? Terus biayanya anak sekolah buat gimana? Di sini kan tempat usaha, yeah. Tempat cari duit. Ya, bertahan sampai kelar, sampai udah kelar ini mau diberdiri lagi, usaha lagi. Ya pengennya jangan diulangi lagi. Kalau pengen kalinya pengen dibenerin, ya udah dibenerin. Aku nggak minta kali. Pengennya rumah berdiri lagi gitu. Usaha masa depannya anak, pengennya cita-cita anak pengen tercapai.